Assalamualaikum. Halo Mams, halo semuanya. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Nah, hari ini Bun, aku mau sharing kegiatan aku jelang lebaran di hari terakhir puasa tahun ini ya Bun. Ini aku langsung gercep sore-sore ini beres-beres rumah karena menyambut lebaran hari kemenangan ya Bun. Masya Allah, gak terasa banget kayak puasa itu baru sehari seminggu kurasa ya Bun. Kayaknya waktu ini cepat sekali berlalu lah ya. Semoga kita dapat jumpa dengan Ramadan berikutnya ya Bun, tahun-tahun berikutnya. Dan semoga amalan kita yang wajib maupun sunnah diterima sama Allah ya selama Ramadan ini. Amin amin ya Allah. Oh ya, aku mohon maaf lahir dan batin ya Bun. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari aku dan keluarga. Mana tahu aku ada salah kata dalam video aku, dalam komentar aku, apapun itu aku minta maaf, minta izin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, di sini aku beresin ruang tamu. Untuk kamar aku skip aja ya Bun. Jadi di sini aku utamakan ruang tamu karena bagian depan ya. Nah, buat kalian yang baru datang, yang baru mampir, halo Bunda dan semuanya. Semoga kalian suka dengan isi video aku, kegiatan aku sehari-hari di rumah aja. Salam kenal ya Bun, dari aku Tiara, mama muda anak 3, rapat-rapat di Kota Medan. Aku Tiara, umur aku 29 tahun, OTW bentar lagi 30. Ya Allah, gak terasa 30 ntar lagi ya Bun ya. Tapi masih 29 lah ini pokoknya ya. Nah, karena di sini aku belum beli gorden ya Bun. Nah, datanglah comot ini dari tadi di dapur, dia aku biarin aja. Tapi dia gak ganggu ya kan. Jadi aku biarin aja. Ini pun di akhirnya keluar juga ya, karena pada puasa belum ada makan ya. Nah, ini karena belum beli gorden aku untuk ruang tamu bagian pintu kamar. Jadi posisi sofa bednya aku ganti aja ya Bun, tidak menghadap ke kamar. Takutnya nanti ada berantakan mainan anak tuh kan, malu awak ya kan. Tak datang ma ayah atau adik awak ya kan. Jadi di sini aku ganti posisi aja menghadap ke TV untuk sofa bednya ya. Sebenarnya sih lebih bagus menghadap TV ya Bun ya. Namanya kadang aku bosan ya nengok suasana rumah gitu-gitu aja. Kadang aku putar balik ganti posisi gitulah Bun, kerjaan aku di rumah ya. Oh ya, di sini aku hampir lupa ya Allah, kenapa aku nggak ngelap tadi sebelum nyapu. Jadi turunlah nih debunya kembali. Tapi ya udahlah Bun, nggak apa-apa. Tapi sih ini nggak ini ya, nggak berdebu banget. Aku perhatikan, soalnya aku rajin ya. Biasa aja ya Bun, ini kayaknya nggak terlalu kotor banget untuk lemari TV aku. Oke lah, mari kita persiapan kue lebaran. Masya Allah. Ini ada toples aku di rumah. Ini aku kira 4, rupanya 5 ya kan Bun. Dan ini untuk kue lebaran aku, choco chips itu udah habis ya Bun. Kemudian kue nastar juga tinggal sedikit. Ya Allah, ya udahlah Bun, yang penting kita susun, yang penting terisi ya, nggak kosong untuk kue toples lebarannya. Nah, kelihatan kan kue nastarnya tinggal sekian Bunda. Anakku doyan banget, khususnya Kakak Fatiha ya. Kalau kue-kue mentega seperti ini, Kakak Fatiha dia suka banget sama Zafira. Kalau Kanza tuh kurang ya Bun. Kanza lebih suka kue lebaran yang model goreng-goreng gini, kayak orang-orang, kacang-kacangan. Nah, kalau Astor lah ya, semua anak pasti suka. Ini aku susun semuanya. Ada yang salfok nggak sih Bun dengan isi toples aku? Mana tahu kan, nanti aku taruh linknya di description box atau di kolom komentar. Tapi aku lihat kayaknya banyak juga yang pakai kayak aku ini ya Bun. Masya Allah. Ini aku nggak tahu ya Bun, lebarannya besok atau lusa, karena belum ada sidang isbat. Seharusnya kan sidang isbat itu 2 hari mau lebaran ya Bun. Kayaknya tahun ini lama banget diumumkan ya kan. Takutnya orang udah buat lontong ya, tiba-tiba lebarannya 2 hari lagi. Soalnya pernah kayak gitu ya Bun, kalau nggak salah tuh waktu di zaman aku SMA ya, itu pernah orang udah pada buat lontong, ternyata
besok apa lusanya baru ini lebaran, enggak besoknya. Pernah itu aku rasakan pun waktu SMA ya. Nah ini aku nggak tahu sidang isbatnya, semoga besok insyaallah. Tapi sih akhirnya pengumumannya besok ya bun. Agak lama memang sidang isbat tadi malam ya bun, bener nggak sih? Cuman aku aja yang merasakan ya, agak lama gitu ya, jam-jam mau jam 8 gitu ya, setengah 8. Seharusnya kan jam 7 udah diumumkan ya. Nah inilah pecinta seluruh anak-anak ya kan, astornya masya Allah. Jadi di sini aku ada isi kue lebaran, kue nastar, kue kacang madu, orong-orong, sama PY, kemudian apa lagi ya, PY, orong-orong. Jadi nih 5 macam, kue nastar, orong-orong, kacang madu, PY sama astor ya. Nah ini adalah tirai aku, udah lama banget tinggal di Batam dulu ya bun, jadi mau aku pakai kembali. Dan ternyata Kanza masih ingat ya bun, kata Kanza aku nomor 2, ini kan di Batam Mi, kok kita gak ke Batam lagi Mi, kapan kita naik pesawat Mi, katanya. Masih ingat ya bun Kanza ya, di Batam. Nah beginilah bun kira-kira suasana jelang lebaran di mam takbiran di kontrakan aku. Alhamdulillah udah rapi, udah bersih ya, khususnya bagian ruang tamu. Kalau bagian dapur jangan diharapkan, karena malam ini aku mau tempur bikin sayur lontong dan lain isinya ya. Oke ini aku lanjut mau masak untuk buka puasa hari terakhir tahun ini. Untuk puasanya alhamdulillah wa syukurillahnya, anak-anak tuh puasanya udah full masya Allah tahun ini ya bun. Aku terharu banget, cuaca panas, apalagi jelang lebaran ini panas terik ya Allah Tuhanku. Kakak Fatih sama Kanza masih tahan ya. Oke di sini aku masak bumbu gulai ya bun, gulai ayam. Tadi udah kelihatan banget ya untuk bumbunya, tapi di sini aku nggak pakai kemiri karena aku lupa beli kemiri. Tapi ya udah sih bun, nggak apa-apa lah ya. Jadi entah kenapa, karena hari terakhir ini ya bun, Ramadan tahun ini, aku tuh kepengen ini menggulai ayam, kepengen makan yang berkuah-kuah. Seharusnya kan digoreng ini ya, tapi yaudahlah dikasih kuah aja. Aku bikin bumbu sendiri, kemudian aku tambahin kentang untuk buka puasa kali ini ya bun. Bentar lagi lah kita mau buka puasa. Ini juga aku kasih santan, kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata, sampai benar-benar mendidih. Kemudian ini sampai apa ya bun, biar gak pecah lah santannya. Tapi kalau udah diaduk, udah mendidih, gak apa-apa ditinggal sebentar sambil dikasih garam, gula sama kaldu ayamnya. Dan alhamdulillah inilah bun, bun buka puasa kita Ramadan semalam terakhir ya bun, buka puasa terakhir tahun ini. Jadi cuman satu menu aja. Oh ya lupa, tadi aku bikin puding coklat juga ya bun, yang dikasih untuk anak-anak. Jadi langsung aku gercep bikin siang tadi. Kemudian untuk minumannya kita pakai sirup kurnia aja, sirup kesukaan kita. Dan lagi-lagi pakai es ya kan, biar lebih seger karena panas sekali cuacanya ya. Dan ini aku tambahkan dengan kue-kue lebarannya. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat lah buat kakak Patia sama Kanda ya, udah full 30 hari puasanya. Ashhadu an la ilaha illallah.
Nah, begitulah Bun. Ya Allah, kami terharu banget ya, aku sama suami jadi langsung bilang selamat sama Kakak Fatia sama Kanza. Selamat udah puasa full 30 hari enggak ada bolong. Tapi dibilang dijawab selamat hari raya, Mi. Ngelawan nih Bun anak-anak ya. Ya Allah Tuhanku, alhamdulillah yang penting mereka sehat ya. Mulai tahun ini mulai puasa full sampai maghrib 30 hari penuh. Semoga selanjutnya ya Bun, mereka juga lagi masa pertumbuhan. Puncaknya memang SD ini ya Bun, tapi kalau masih TK masih bolong-bolong. Oke Bun, ini langsung aku lompat aja ya. Ini aku baru bangun sekitar jam 2 malam. Jadi aku tadi tidur dulu sampai sekitar jam setengah 2 baru bangun. Aku langsung masuk ke dapur jam 2 malam. Ini lagi mam takbiran ya kan, Masya Allah. Jadi gak sepi banget dapur aku karena lagi takbiran. Jadi di sini aku mau masak sayur kuah lontongnya. Aku halusin tadi bawang merah, bawang putih, jahe, itu aja lah ya. Dan tanpa kemiri lagi karena gak ada kemiri ya. Kemudian tambahin kunyit bubuk sama ketumbar bubuk, serai, lengkuas geprek, dan juga daun salam. Untuk sayurannya di sini aku pakai labu Jipang, kalau orang Medan bilang ya, tapi kalau di luar mungkin labu siam atau apa lagi sih aku lupa, sama wortel. Ini ibaratnya udah kayak sayur lodeh gitu ya Bun. Nah ini langsung aja aku cemplungin bumbunya ke kuah sayur lontongnya ya. Bunda-bunda masa apa nih di mam takbiran? Coba dulu komen di bawah. Ada yang samaan gak sih Bun? Kayak aku nih sibuk banget, Masya Allah. Tapi gak apa-apa, sibuknya setahun sekali ya. Karena memang aku mau bikin lontong sama ininya ya, kuah lontongnya sama isiannya tuh aku pengen bikin sendiri. Tapi kalau untuk lontongnya aku tempah udah jadi. Jadi aku tinggal bikin isiannya, kayak kuah lontongnya, toconya, mie-nya, dan lainnya. Nah ini aku sambilan biar cepet ya masa toco Medan. Kalau toco Medan ini enak banget lah Bun rasanya. Buat kalian yang pernah mampir ke Medan dan cobain lontong Medan, pasti kalian bakalan ketagihan lagi ya Bun. Abi Fatia katanya pernah keluar kota tapi masih rindu juga dengan lontong Medan. Jadi kayak kuliner Medan ini bagi aku tuh lebih enak lah Bun rasanya ya. Walaupun kita kayak pernah merantau ya, tinggal di Batam, itu kayak masih kulinernya masih kuliner Medan lah menurut aku ya. Ya kan yang paling enak, asik. Masya Allah, bukan yang lain tuh gak enak, cuman kayak lebih terasa tuh di Medan lah ya, khasnya atau Sumatera Utara. Nah ini aku tambahin lagi toconya biar lebih enak. Ini toco Medan, kacang panjang aku kasih, cabai-cabaian lah ya, bawang merah, bawang putih, lengkuas juga sama serai. Dan ini aku sambilan ngaduk-ngaduk kuah santannya biar gak pecah. Oke, ini udah selesai toconya. Ini tadi udah aku kasih ya Bun, garam, gula, sama garamnya sedikit aja ya, sama penyedap rasa kaldu ayam karena toco ini udah asin. Kemudian aku tambahin tahu kering sama tahu yang udah aku goreng ya. Kalau di luar tuh siapa namanya ya Bun, aku lupa. Nah inilah baru aku tambahkan garam, gula, dan kaldu ayamnya ya. Ini kayaknya udah mau selesai. Kacang panjangnya juga ada lembut, jadi tinggal aduk-aduk. Udah selesai, matikan kompornya. Oke, alhamdulillah ini toconya udah matang. Tinggal kita fokus ke kuah lontongnya. Nah ini udah mendidih. Kalau udah mendidih tetap diaduk ya Bun, ditinggal dulu sebentar juga gak apa-apa. Kemudian aku tambahin santan lagi. Nah ini biar penuh ya Bun, satu panci. Mana tahu mama aku gak bikin lontong ya, jadi aku bisa bagi-bagi kuah lontongnya ke mama sama ayah ya kan, untuk besok lebarannya. Oke, di sini langsung aku tambahkan lagi-lagi garam, gula, sama kaldu ayam. Ini sesuai selera. Ini aku kasih agak banyak lah ya Bun untuk kaldu ayamnya, karena kan sebaskom ya, sepanci aku bikin kuah lontongnya. Masya Allah, gak nyangka banget lah Bun aku bisa bikin sendiri sayur lontong bersama kawan-kawannya ya. Udah jadi mama nih, emang kayaknya kalau jelang lebaran repot ya kan Bun. Tapi gak apa-apalah kalau repotnya setahun sekali, apalagi buat anak-anak makannya ya, mereka kan juga suka makan lontong. Nah ini mukanya mulai lembut untuk labu Jipangnya sama wortelnya juga.
Dan isian lontong sayur aku tuh salah satunya ada ini juga ya bun, ada sambal teri kacang. Nah ini aku kasih sambal merah seperti biasa, udah tahu banget lah bunda-bunda ya. Jadi ada rasa pedesnya juga sedikit. Nah ini aku tambahkan untuk sambal teri kacangnya, aku aduk-aduk sampai tercampur merata. Jadi di sini pokoknya pada tidur lah bun semuanya, di sini aku sibuk ya. Dan alhamdulillah nih aku masak jam 2, selesainya jam 3. Jadi habis masak aku langsung cobain lontong sayur buatan aku sendiri. Oke, ini terakhir ada mihun atau bihun jagung. Aku pakai biar cepat lembutnya. Aku pakai sambal merah sama daun bawang daun sop ya. Daun bawang aja sih, nggak pakai daun sop ya bun. Dan alhamdulillah selesai, sekitar 1 jam lebih sedikit lah ya bun aku masak. Nah ini aku langsung cobain lontong sayur buatan aku sendiri, semuanya pada tidur ya. Oke bun, jadi kayaknya sampai di sini dulu ya video aku ini, minus kerupuk, tapi ya udah nggak apa-apa, udah mantap banget. Insyaallah kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih dah.